Gila, 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 gila. Oh, double tuh, satu lagi mana? Satu lagi. Hey, what's up guys? Welcome back to With Me. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Battle Rivals. Dan ini adalah game MOBA 3 versus 3 yang wajib kalian coba. Karena ini game MOBA-nya beda banget dari game MOBA 3 versus 3 lainnya cuy ya. Mau tau seperti apa gameplaynya? Kalian tonton dulu video gamenya. Dan untuk link download aku taruh di deskripsi seperti biasanya. Dan langsung aja kita let's go memainkan gameplaynya cuy ya. Dan langsung aja kita play aja. Nanti aku bakalan coba untuk memberitahu kepada kalian semua hero-heronya dan settingannya juga cuy ya. Sekarang kita bakalan tunggu dulu, di sini ada detiknya cuy ya. Ini untuk mempersiapkannya, kita bakalan tunggu aja dulu sebentar. Aduh, orang ini latihan cuy ya. Santai, nanti kita bakalan langsung gas ya. Kalian bisa lihat aja di sini ada beberapa negara. Sini ada Cina, Malaysia, satu lagi negara mana aku gak tahu itu negara mana, Siang Yu tuh cuy ya. Aku gak tau negara mana. Langsung aja kita let's go cuy ya. Dan aku bakal ambil skill 1 aja terlebih dahulu. Dan kalian bisa lihat aja cuy ya, seperti game MOBA 5 versus 5 cuy ya. Mantap cuy ya. Ya tapi map-nya kecil lah sesuai dengan 3 versus 3 nya MOBA cuy ya. Oke, sabar dulu. Santai. Banyak sih player-player Cina sih yang main cuy. Kalian bisa lihat aja cuy ya. Santai. Gak tau dia player dari Indonesia tuh ganas-ganas banget cuy ya. Santai dulu. Hah, mau kemana sayang? Aduh, makin naik darah cuy. Karena di atas sebelah kanan tuh ada untuk penambah darah, ada untuk sprint larinya juga, ada recoil juga paling atas cuy ya. Jadi kalian bisa tekan aja nanti. Kena loh. Aku main ini sampai triple kill semua aku basmi cuy gitu. Sayangnya itu waktu gak buat konten aja cuy. Ambil skill 2. Santai. Bantu. Maka on kita satu lagi AFK kah? Ambil. Segi grafiknya pun nih bagus banget. Ya kalian bisa lihat aja lah untuk lihat grafiknya ya. Ini udah aku tambah cuy ya, bukan dari awal cuy ya. Nanti aku bakal beritahu lah pada kalian semua gitu ya, biar kalian tahu juga untuk settingan seperti apa. Mati. Nice banget. Oh, kawan kita cuy, gak apa. Boleh. Itu tower. Ambil lo. Kita hancurkan dulu cuy. Hancurkan, nice. Sabar. Wih. Hancurkan dulu bos. Kita harus ekskalatif banget cuy ya. Jangan sampai kita kalah cuy, kita harus menang pokoknya. Kita hancurkan dulu minion ini cuy. Baru kita bas mini. Satu orang kesana lah cuy. Santai. Oh, ngajak nantang deh cuy. Mana bisa. Mana bisa. Oh, dapat kill kita. Dapat kill satu cuy. Jelas banget kita dapat kill. Ambil skill ulti juga. Santai. Kita pakai ulti. Kena. Mantul. Oh no. No. Santai. Dan ini untuk itemnya, kalian bisa beli juga itemnya. Kalau misalnya nanti poin kalian sudah cukup, kalian bisa beli aja ya, sesuai kebutuhan kalian ya. Di situ ada juga. Aduh. Hati-hati banget. Santai dulu. Santai, bantu. Ah, kena ulti. Wih,
Skuy, 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 skuy. Wadaw, satu lagi mana? Dia triple kill. Santai dulu, bos. Santai dulu, santai dulu. Ya, kita bakal langsung aja push power cuy ya. Mana kalian, mana kalian? Sini, kalau berani. Sini, 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 nak. Santai lah, kita bantu dukun kita cuy ya. Biar cepat cuy ya, kita habiskan aja dulu cuy ya. Lari, lari, lari. Lari. Dan untuk recallnya ada juga di atas nih cuy ya. Pokoknya, waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Oh. Apain sih dia cuy? Mampu dia cuy ya. Aduh. Ayo kita hancurkan, kita hancurkan. Santai, santai, santai. Gila, 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 gila. Oh, double kill, satu lagi, satu lagi, mana? Satu lagi, satu lagi. Kita berhasil, hampir dapat triple kill cuy ya. Jelas banget permainan aku cuy ya kan. Kalian bisa lihat aja permainan seperti apa cuy ya. Ngeri banget cuy ya, kita lihat pas kita jelas banget ya MVP ya. Ya MVP ya kak kita di sini yuk. Ya jelas lah gitu cuy ya. Dan langsung aja kita bakal keluar aja cuy ya. Dan kita bakalan coba untuk melihat hero-hero terlebih dahulu dan kita nanti bakalan ke settingan cuy ya. Dan di sini kalian bisa upgrade juga untuk peningkatan levelnya. Di sini kalian bisa tingkatkan misalnya hero mana yang kalian ingin tingkatkan bisa kalian tingkatkan gitu cuy ya. Nah, di sini ada skin-skinnya juga. Dan di sini ya hero-hero lain-lainnya yang sudah aku dapatkan juga. Kalian bisa tingkatkan aja nanti cuy ya. Dan di sini hero-hero lainnya bisa kalian lihat aja cuy ya. Dan di sini ada Sun Gokong, cuy. Kalian bisa lihat aja, cuy. Mana dia Sun Gokong? Ini dia, cuy. Cuy. Namanya di sini Sonoku, cuy. Pokoknya kalian wajib coba aja gameplay ini, karena ini game memang menurut aku sih beda banget dari game MOBA 3 versus 3 MOBA lainnya, cuy ya, yang pernah aku mainkan, cuy ya. Dan ini gamenya mirip seperti hampir-hampir game MOBA 5 versus 5, cuy ya. Nanti kalian bisa pilih-pilih aja karakternya yang mau kalian dapatkan ya, cuy ya. Semoga nanti kalian bakalan dapat dan di sini kita bakalan pergi. Dan untuk di sini nanti bakalan banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan seperti karakter-karakternya. Nah, ini dapat skin kita kah? Padahal. Dan di sini nanti bakalan dapat kita dapat cuy. Bakalan banyak terus mendapatkan yang lain-lain juga cuy ya. Bakalan panjang terus bakalan dapat terus gitu cuy ya. Kalian bisa lihat aja cuy. Ini panjang terus cuy, nanti bakalan terus kalian dapatkan dan sesuai pangkat kalian di sini ada ini pangkat aja cuy ya. Oke. Dan di sini kita bakalan coba untuk pergi ke settingannya cuy ya. Makanya settingan aku seperti ini karena aku sudah ubah cuy ya. Kalian bisa pergi ke kontrol grafik dan lalu di sini kalian bisa setel aja kalau pertama itu rendah ya, rendah atau sedang gitulah. Kalian bisa setel aja ke tinggi dan untuk pengaturan pembatasannya aku ambil 60 fps cuy ya. Kalau kalian ambil 60 fps itu otomatis di sini ada peringatan tinggal akan menampilkan grafis yang jelas dan pergerakan karakter yang halus namun dapat menyebabkan panas berlebih pada perangkat keras gitu. Kalau misalnya kalian nanti pikirnya kalian nggak sanggup, kalian ambil yang 30 aja cuy, udah paten banget cuy ya. Dan di sini ada untuk bahasa, pengaturan bahasanya kalian bisa pilih aja bahasanya karena ini game sudah support dalam bahasa Indonesia cuy ya. Dan di sini untuk pilih negaranya kalian bisa pilih negara mana aja. Di sini banyak banget negara-negaranya. Ya pasti kalian ambil negara Indonesia cuy ya, karena kita tinggal di Indonesia cuy ya. Dan ya pokoknya kalian harus coba dan di sini ada tokonya juga. Dan nanti kalian bisa beli-beli aja di sini 77 kita bakalan coba untuk beli yang ini cuy. Langsung aja kita beli.
Nah, kita bakalan coba untuk itukan aja dulu ya, punya kita cuy ya. Upgrade aja dulu, tingkatkan aja dulu, ha, biar lebih kuat lagi cuy. Kalau kalian nggak tingkatkan, otomatis nggak kuat gitu. Di sini 75, karena aku tadi sudah beli, jadi nggak cukup lagi cuy ya. Oke guys, kira-kira gameplay seperti ini, kalian bisa langsung coba aja. Dan semoga aja kalian suka dengan gameplay ini. Kalau kalian setuju aku mainkan gameplay ini lagi, aku bakalan coba untuk memainkan hero-hero yang berbeda lagi cuy ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaru ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye. Thank you.